Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, selamat pagi seperti biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini saya sampai di mana ini ya? Kawasan industri karoseri PT Rahayu Sentosa yang ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini salah satu gedung yang dipakai untuk rehab, renovasi atau apa ya, karoseri bis ya. Ya, alhamdulillah perjalanan dari Jogja menggunakan kereta api ya semalam. Kebetulan ada yang utama Pak Hendri Habibie. Ini Pak Hendri Habibie, ada Mas Agung Rafa Farah. Mas Agung Rafa Farah, ada Mas Musleh, saya sendiri dan Mas Indra. Nah, rencananya kita mau membawa pulang 2 unit ini ya. 2 unit bis medium ya. Karosernya Piala Mas. NKR semua ya, NKR 71 tahun 2018. Nih. Makanya untuk nih livery-nya mantap ya Mas ya. Habibie. Tertulis ya, kombinasi warna merah dan putih. Tampilan belakangnya liverinya juga sudah dirubah. Jadi ceritanya dulu ini sempat dipakai di Kalimantan untuk proyek ya, tapi karena kontraknya udah habis, sudah diambil 4x4-nya dilepas, jadi sudah kembali ke normal semula. Banyak kondisinya baru ya. Tinggal pakai. Nah, rencana dipakai di Jogja untuk wisata. Persiapan ya. Mantap. Dalam ya interiornya. Jare ana radio celuke, Mas. Ana radio celuke apa? Rano. Oh, tak ana radio celuke. Tak tutup. Sudah Android. Jadi full karaoke. Di 2 unit sama ya, sama persis. Kilometernya baru 12.000. Mantap. Joknya Aldila si 30 ya, 31. Mantep boy. So, ngetrip tanggal 9 aku. Nyari ya. Pilih ngurupin dua gitu. Iki ya. Oh iya. Ya, kira-kira 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu saya juga pernah kesini waktu pembelian unit ini ya. Jadi unit ini bekas bis pariwisata yang ada di Kepulauan Bintan. Karena terdampak pandemi waktu lalu, semua dijual ya. Nah, Pak Hendri Habibie mengambil 4 unit ya. Mengambil 4 unit. Untuk yang 2 masih terikat kontrak ya, kerjasama dengan sebuah PT yang ada di Kalimantan sana ya untuk proyek. Sementara yang 2 habis kontrak. Seperti itu informasinya. Terus diambil rencana dipakai untuk
angkutan wisata yang ada di Yogyakarta. Nih Pak Indri Habibie sedang mencoba. Mantap lampu nih. Pengen tak? Pengen tak? Di depan itu yang tadi lagi atas, tempat terkenal, kayaknya gitu. Ketak ya. Lagi sambil ini kami bahas lagi terkenal. Ya jadi masih ada yang kurang ya, seperti kampas rem untuk hand rem ya, rem tangan. Terus itu tadi mau masang stop kontak untuk charger driver seperti itu. Jadi masih nunggu sebentar. Jadi belum bisa langsung dibawa pulang ke Jogja, masih nunggu sebentar ya. Ya ceritanya nanti kita konvoy ya. Dari sini langsung tol. Nanti keluar dari tol Solo ya nanti ya. Rencana seperti itu. Terus di Jogja nanti tempatnya di garasi yang baru, tempatnya Pak Indri Habibie sudah disiapkan, sudah ada ya. Nanti di sana. Ya kebetulan di sini memang sebagai tempat untuk apa ya, karoseri ya. Di sini banyak sekali kendaraan jenis wuling. Informasinya mau dipakai untuk taksi ini. Taksi atau angkot. Masih polos semua. Sudah dipasang. Ini dalamnya. Oh, dipakai untuk angkot. Tempat duduknya nyamping ya. Jadi penggarapannya di PT Beladi Sastra Persada atau BCP. Asik ya tempatnya ya. Sambil nunggu kita ngopi di sini. Nanti selesai pengerjaan langsung cus menuju Yogyakarta.